Jadi, menurut aku belajar bekerja itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi pertama kali aku apply itu juga karena aku mikirnya masih belajar bekerja kok sesuatu yang kontradiktif antara belajar dan bekerja. Jadi satu dalam satu tagar. Akhirnya aku mulai tertarik untuk apply, mencoba-coba, ternyata masuk. Karena jujur ya, aku merasa bahwa belajar bekerja itu sebenarnya tidak jauh beda dengan dunia aku yang sebelumnya. Maksudnya bertemu orang baru lagi yang aku kerjain juga ya sama, hampir sama lah. Cuman yang paling berkesan adalah ya aku bertemu dengan kalian. Dan memang poin pentingku adalah ketemu Anton, Om Misrut, ketemu Novia, ketemu Pak Gandul, ketemu teman-teman yang ada di sini. Jadi aku senang teman-teman korang. Saya belajar untuk meredam ego sekali. Karena jujur untuk bekerja sama dengan, karena saya pertama kali momen belajar bekerja sempat ngerasa sama tim nih, sama tim belajar bekerja sendiri bukan dari tim kreatif, sempat ngerasa bahwa kok aku jalannya terlalu jauh atau gimana ya gitu. Karena mengingat teman-teman belajar bekerja mayoritas masih mahasiswa, dan kalau sedikit tamak sebenarnya saya sudah pernah di luar, maksudnya seperti itu. Jadi susah untuk menyamakan langkah kaki. Jadi, saya kadang merasa bahwa jalan saya terlalu cepat, tapi menuntut mereka untuk sama jalan cepat seperti saya juga nggak bisa. Jadi ya harus belajar untuk menekan ego teman-teman begitu. Jadi nggak mungkin kan saya maksa mereka untuk lari, kalau aku lari kamu lari, paling nggak kalau memang dia nggak bisa lari ya saya harus bisa jalan cepat bareng sama mereka gitu. Saya itu sebelum mengisi sesi penelitian bareng sama Pak Bandung dari Kria ID, saya harus belajar apa yang saya mah apa, gak punya kompeten buat ngomong yang seperti ini. Cuma itu jadi pengalaman yang saya bangga bisa ngomong di depan meskipun orangnya gak banyak gitu. Maksudnya kan ekspektasinya gak sebanyak kayak Rocky Gerung lagi ngobrol di depan orang banyak. Saya kan cuma beberapa orang aja yang mendengarkan, tapi menyenangkan. Enggak sungguh.